ya kemarin jalan bareng sama Ayu. Maunya kayak gitu kamu? Kayak gitu lah. Susah jadi dari suami kamu tuh ya. Aku setiap hari menyanyi pakai masker. Ya aku jadi suami kamu ya. Aku pakai masker tiap hari biar gak salah. Ya aman lah, mendingan maskeran dulu aja. Aku hari ini weekend lagi pengen ketemu sama seseorang. Kira-kira siapa? Pasti kalian penasaran kan kira-kira siapa yang nemenin aku di weekend kali ini. Jadi sebenarnya iseng-iseng aja aku vlog karena pasti ya aku jamin seru soalnya hari ini. Jadi sayang kalau nggak divlogin karena pasti banyak yang suka dan banyak yang nonton. Jadi kira-kira siapa yo? Tebak-tebak si buah magis. Ah cakep. Gak cakep banget sih. Kita lagi di jalan, kita rencananya pengen lunch bareng, mau makan siang. Kita udah lama banget nih gak ketemu. Tapi sekalinya ketemu pasti geger. Mau lihat kan, lagi di jalan. Bismillah, semoga gak macet hari ini. Karena hari libur kan. Hayo tebak, aku lagi di mobil siapa? Hayo. Tebak, tuh ada suaranya. Siapa? Dia gua heboh banget anjir. Siapa? Teriak-teriak mulu lu. Tuh, ada dia. Aku mau habiskan weekend aku sama dia. Pasti rame. Pasti rame nih. Ya. Pasti rame. Kenapa? Ya Allah, enggak apa-apa lah ya. Kalau aku sih mikirnya gini. Apa susahnya kita membahagiakan orang banyak, benar enggak? Ya, pahala dong. Buat kita, rezeki buat kita, benar enggak? Kalian kita main, emang kita hangout. Iya, kita sekalian hangout. Kita main. Jadi ya, orang happy, benar enggak? Betul, Kishu, boy ini tuh sama kayak aku, kalau udah kerja, benar enggak? Benar. Gak pernah main keluar, gak pernah jalan keluar. Jadi sekalinya jalan waktu itu kita bareng Nora ya, boy. Dia ceritain dong yuk waktu kita iya, di Plaza Senayan deh. kita nggak pernah main keluar. Awalnya kan gue nggak percaya karena kan dia kan ya gue pikir kan dia namanya anak gaul ya pasti kemana aja dia main. Ternyata enggak, dia kalau kerja main pulang. Juga nggak pernah pulang dan timnya juga ngomong itu sekali-kalinya keluar kemarin sama Kak Ayu keluar, bener ya boy? Bener. Dan kita di mall udah kayak orang kampung. Ngeliat time zone. Cuma kita nggak sempet main. Ada kaca apapun. Ada kaca. Cuma foto gitu. Kayak anak belum pernah ke mall guys. Tapi kita seneng. Alhamdulillah banyak yang doain kita. Banyak yang seneng kita akur lagi ya boy. Amin, banyak amin. Yang support gitu. Amin. Doain aja yang terbaik ya guys. Hmm. Sekarang nih aku lagi mau jalan-jalan sama dia. Tapi belum tahu jalan-jalan kemana. Tadi kita mau makan di satu tempat. Iya, gak usah disebut tempatnya. Iya, tempatnya reset. Terus, yeah. Boy, aku suruh turun nih. Yeah. Turun, coba tanya, yeah. Bilang. Yeah. Bisa nggak? Kita pesennya yeah. Banyak. Gitu. Walaupun terus yang bayar dia juga. Tapi sih nggak pernah mau bayar. Terus, kata Boy, nggak bisa yuk. Ini tetap nggak bisa. Terus dia nanya lagi. Bilang kita pesennya banyak. Iya, kita minta private room. Iya, private room. Kan gak enak ya, maksudnya kalau ya bukan kenapa-napa, cuman mau bikin video gini kan takut berisik gitu kalau rame. Terus enggak orang norak lagi ya, orang pikir kita norak, tapi kan emang bener kita norak ya. Jadi tadi aku suruh dia tanya, coba tanya boy, dia nanya lah. Mbak, kedengeran suara dia nanya. Mau di ruang, enggak bisa mas, enggak berisik gitu. Yuk, enggak bisa yuk, katanya. Boy udah pasrah gitu, suaranya udah lembut banget. Enggak bisa mas. Coba bilang, tanyain coba. Bilang kita pesennya banyak, walaupun makan berdua. Mbak, boleh enggak kalau kita berdua, tapi kita makannya banyak kok. Kata pesennya banyak kok, kata boy. Yuk tetap nggak bisa. Oh benar. Terus tadi di mobil gue nyampe, gue tanya lagi sama dia. Lu buka masker nggak tadi? Udah buka masker. Ayo kita turun berdua. Enggak udah nggak bisa. Udah full ayo. Dia udah malu kali kalau. Nggak tapi itu artinya juga. Itu artinya juga ya. Orang terkenal juga nggak dihargain. Orang terkenal nggak dihargain. Parah banget. Enggak itu mah kamu kali. Coba tadi aku yang masuk. Kamu nggak nyuruh. Oke putar balik. Ayo. Putbal. Kamu nggak nyuruh aku. Turun sih tadi. Udah full saya. Baru nih aku pertama kali ya. Nah tapi aku mau nanya boy, kamu nih. Aku naik mobilnya boy. Serius? Emang dasar orang kaya. Iya. Enggak, kamu pernah naik mobilku juga ya. Enggak pernah. Oh yang lain enggak pernah boy. Emang kan kemarin yang dibocakap. Oh yang kemarin kan. Iya. Jadi terus enggak, aku mau nanya kamu ya. Dengan berita-berita yang ada di mana-mana gitu. Kamu ini enggak? Apa?
risih. Makin sayang gak? Oh sayang lah, kan aku mah dari dulu sayang, kan kamunya yang brengsek dulu. Oh, iya. Kangen banget dia nih ya, kalau udah di luar negeri udah lupa sama gue. Enak aja lu. Udah lupa. Enak lupa ya, oh gue mah gue diemin. Oke gue diemin, akhirnya dia sendiri nanya, Cagia mau oleh-oleh apa? Mana oleh-olehnya? Tuh, dibawa oleh-oleh Hongdae. Oleh-oleh Hongdae. Ya sebenarnya gue nggak sempet beli oleh-oleh banyak. Jadi ini oleh-oleh yang udah diborong dari sana untuk banyak orang. Astagfirullahaladzim, terima kasih ke gue juga. Gue mah padanya orang. Di hari terakhir kita ngeborong oleh-oleh banyak buat sebuah orang, ya kan? Ini karena Ayu belum pernah ke Korea. Boy, ini ke PI loh, boy. Ini PI. Oh, tuh lihat. Karena Ayu belum pernah ke Korea, tapi demen banget sama Korea. Ya udah, ini sneak peek dulu ya saya. Tapi kita terbang bareng ke Korea. Iya. Oke. Okay? Pokoknya kalau yang nonton kita banyak ya, boy. Yang banyak yang mau sponsorin kita terbang ya, boy. Gas, ya, boy. Gas, boy. Gas. Ayo. Si Ayu kemarin gini guys, dia ngeliat aku foto sama Siwon, main sama artis Korea. Si Ayu langsung gini, boy. Kenapa gue nggak diajak? Dia langsung ngambek dong di WA. Tapi yang aku pengenin banget siapa? Siapa? Siapa yang bareng wawancara sama kamu siapa? Oh, Kim Yong-sol. Iya, itu aku udah ngancem banget sama boy. Nah, kita hari ini mau jalan-jalan, mau weekendan bareng. Woi, gini ya boy, rasanya naik mobil mahal. Kayak mobil lu mahal aja gitu. Ya Allah, enggak lah. Mobil juga mahal. Ah, mobilnya luar biasa ini. Keren banget mobilnya, mau lihat enggak kalian? Nih, ini Mercy yang diinginkan sama Dona. Dona tuh, Dona. Kamu nggak tahu manajer kita, oh, Dona? Iya. Dona tuh pernah aku tanya, Mbak, mobil impian lu apa? Terus kata Dona, mobil impian gue Niu, Mercy, Jeep. Oh, ternyata mungkin dia ngeliat dari mobil lu kali ya, boy. Lu nanya kapan? Udah lama. Oh ya? Udah lama banget pas gue lihat, oh lu mobilnya. Ini soal hobi, maksudnya temen aja yuk, tapi nggak penting lah mobil. Iya, tapi boy mah bukan orang kayak gitu ya. Penting nggak penting, cuma kan kerja keras gitu, apa yang kita suka kalau tercapai ya. Benar. Ada reward, kita, itu, iya. Itu namanya weekend call it reward. Betul. Makanya belajar bahasa Inggris sayang. Weekend call it reward, that's iya, right. Iya. Bukan untuk sombong show off ya. Orang nggak pernah kemana-mana. Iya, kita nggak pernah kemana-mana, nggak pernah ngapa-ngapain ya boy. Kita mau kerja, pulang kerja udah ya boy. Ini gue pulang dari Korea nggak dipeluk apa? Ya Allah, tadi kan gue udah peluk. Ya Allah, rame banget nih masih. Harus gimana coy? Dia pernah ya, jadi ada salah satu acara lagi kemarin, yeah. Terus gue diemin aja, gue gak hubungin, gue apa nih. Ini yang mana ya? Gue baru pengen nanya, setelah udah bikin. Kita udah akur, udah baikan. Setelah TV, bentar, sabar. Award. Iya, itu award. Oke. Terus udah kayak begitu dia, mukanya kayak gak enak. Oh, dia nelfon akhirnya kan. Terus akhirnya, kurang ya, ini tuh senyum lu kurang lebar. Dari cara ngomong lu juga kayak nada lu kayak kurang, kayak kurang naik turun gitu. Nada lu masih flat. Wah, dia ketawa ngakak di telepon lu, gila ya, ya kata dia. Sintem ya Yulia, besok gua kalau ngelakuin apa-apa kayaknya lu harus izin dulu deh sama lu. Ya bagi kamu itu ya. Ya bagi kamu. Oke. Bibir turun dikit atau hidung menepis itu artinya bahwa hatiku tuh merasakan hal yang negatif tentang kamu gitu. Orang kan ekspresinya beda-beda gitu yuk. Kayak nih, halo nih, kita nih guys, nih sini mana kamera, deketin muka gua nih, coba kamu orang yang wawancara aku. Boy, gimana boy, perasaan kamu sama Ayu, maksudnya gimana nih, kemarin udah jalan bareng ya. Lagi deket ya katanya ya. Ayu tuh orangnya baik banget, aku tuh happy banget sama Ayu. Nah, beda, misalkan aku jawab kayak gitu, itu benar dong.
dong guys, bagi Ayu itu salah karena bibirku kurang lebar, senyumnya lah. Jadi jawabannya beda. Kalau di depan TV, lu tuh lebih kaku, nggak kayak gini. Kalau gini, gua nggak akan protes. Lah kemarin kayak yang, siapa ya? Karena aku deg-degan di atas panggung. Aduh, gila. Alasan aja dulu deg-degan mulu lu. Dan kayak gini-gini nih mesti diserbu sama haters nih. Sialan. Nyanyi yuk, nyanyi lagu kamu yuk. Kenapa nyanyi lagu aku sih, Boy? Biar kamu bisa gak kena copyright. Bego lu. Gue baru mau ngomong gak usah nyanyi, ntar gue kena copyright. Makanya nyanyi lagu kamu. Gue baru tahu ya, ternyata ini di mobil orang kaya. Kalau belok, ini tuh langsung ngejepit badan kita sendiri. Bukan mobil orang kaya. Kok gue tahu, Boy? Tadi pada saat belokan, badan gue kayak dijepit gitu supaya gue gak jatuh kanan-kiri ya. Oh my God, gila ini mobil. Ngejemput Ratu. Ngejemput. Ya Allah. Hei, ngejemput Cagia itu ya. Harus disiapin yang terbaik. Kamu lihat nanti kita sampai di restoran. Udah ada karpet merah buat. Oke sayang. Paling gedek banget kalau Boy WhatsApp gue gini, Shay, lagi di mana? Dia pasti tuh ngikut-ngikut temen-temen yang alay, pemanajer yang alay itu si Dona. Kamu happy nggak kita di couple-couple? Seneng lah. Kenapa kamu seneng? Ya seneng, bagus dong. Aku masih seneng bikin orang happy. Di antara semua cowok-cowok yang kamu di couple-couplein, kamu paling seneng sama siapa? Jangan bikin semua berantem. Ini nggak ada yang bikin berantem, ini kan kita quiz. Aku mah sama siapapun aku seneng. Karena aku berusaha untuk menghibur semuanya gitu. Berarti kamu cewek nggak bener, laki ya banyak yang perlu itu sama. Allahu Akbar, kecuali emang bener maksudnya pacaran bener, nggak mungkin lah, lu gila kali. Lu aja kalau punya pacar, lu setia kan? Iya, gua nggak pernah balas yang lain kan? Nah iya. Anjir, diputar-putar mobil. Kok ada mobil begitu ya, Boy? Sekarang udah ada. Oh ya Allah, bagus dong. Tuh, kasih lihat. Ini dong, gimana sih? Putar dong. Tuh. Tuh ada mobil yang di atasnya terbuka. Bagus sih Jakarta kayak gini. Cakep. Jadi ini ya. Cakep. Aku belum pernah nih naik ini apa namanya? Mau naik. Kita coba yuk. Ayo, mari kita. Ya. Nih, tuh atasnya bolong. Apa yuk ya? Kita coba hal-hal yang kita enggak pernah bisa coba kalau kita sendirian. Iya. Mau enggak yuk? Mau. Gas. Boleh dong. Kita coba sesuatu yang enggak pernah kita. Tapi jangan pakai masker. Tuh, mobilnya ngejepit sendiri, guys. Ya ampun. Atut deh. Lucu banget. Ini buat nih. Kalian yang bingung, kita tuh kalau main kemana guys? Iya, kita mah kemana aja, ngebolang. Gak jauh beda sama kalian juga. Di jalanan yang kalian lewatin juga setiap hari mungkin. Iya gak yuk? Iya, benar. Woy, ini kan gue belum makan ya? Kenapa lu ngajak gue jalan-jalan? Nah, aku lapar banget. Sama. Oh, Sushi Hero di PI aku tahu, Boy. Di belakang kan? Iya. Ini keren loh mobilnya. Gue sampe takjub. Tapi tetap mau makan apapun di restoran ya, gak enak di pinggiran gak sih? Iya. Mama gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Ibu. Baik. Ibu sama ayah mau UNBW gak ya? Lucu deh. Ajakin dong. Mau ibu sama ayah. Serius, mereka mau? Ya kamu mau, emang ya, ibu sama ayah aku bilangin. Aku tadi maunya Bill Kiss sama ponakan. Itu lucu banget deh. Mending kamu kayak begitu sekalian ke rumah deh, kapan? Kapan ya? Terserah. Besok? Besok aku gak bisa, besok aku medical check up. Minggu depan deh. Kamu mau bikin konten tuh ayam ibu UNBW sekaligus Bilkis. Lucu mau. Gih, kamu bikin gih, enggak apa-apa. Ayah lawan sama ibu tuh. Itu lucu banget. Pasti ya, lucu banget itu mah. Pertanyaannya kita kasih yang goblok. Iya. Kan lucu deh ayah lo kamu naik, Mas. Aku enggak pernah ngasih ayah konten ke orang lain. Kenapa? Ya memang enggak pernah, aku enggak bolehin. Mak kamu mah aku kasih. Yay. Ayah kita. Tapi di rumah mereka enggak bakal mau kalau kemana-mana Boy sekaligus ngambil Bilkis kamu. Ya ada yuk. Bilkis mau enggak anaknya? Mau. Gampang anaknya? Ya mau lah. Ntar aku bilang bantuin om, ntar om masih duit. Iya. Bilkis, halo. Bilkis di. Dulu kamu ketemu Bilkis kita di tempat recording ya, Boy? Iya, dia kan manggil aku Daddy dulu. Daddy, ya benar, rame banget tuh videonya. Allah Akbar. Iya kan, sampai sekarang masih ada. Rame banget. Yang dia manggil Daddy. Masih. Kan ya. Kamu gak pernah lihat ya orang ngetek-ngetekin? Suka, aku jarang buka-buka gitu kan sih. Makanya aku gak pernah marah sama kamu. Kamu yang marah terus sama aku, karena kamu keseringan buka-buka gituan. Terus ekspresiku kau nilai-nilai. Iya kan? Olahraga kek, yoga kek, ngapain kek. Daripada ngeliatin ekspresi mukaku yang salah mulu. Tapi emang bener, Boy, kamu tuh kalau ditanya di TV harus lebih yang kayak lebih tulus gitu loh, Boy, muka kamu.
Kayak gitu, kayak muka lupa lagi dan kayak muka yang malu lagi kalau kamu tuh berteman deket sama aku, kamu tuh kayak kayak nggak mengakui gitu loh, kayak gini. Ayo, kamu tanya aku, kamu hostnya deh. Ayo, kamu tanya aku tentang Ayu. Iya. Kamu maunya kayak begini. Ayo. Nih, boy, emang kalau ini aku balik ya, ini aku balik aku ke kamu. Ya. Boy, ya. Kamu katanya deket ya kemarin jalan bareng sama Ayu. Maunya kayak gitu kamu? Kayak gitu lah. Enggak begitu muka gue. Itu malu berarti. Sumpah. Gue kaget jalan. Gimana muka gue gimana? Coba gimana tadi muka? Benar. Iya benar. Yuk. Kemarin kamu benar ya jalan sama Boy ya? Pantai Indah Kapuk. Jauh. Coba berapa lama lihat di Google Map. Nih kita abis makan kayak orang kesetanan lihat.